Слава ТВ! Pada Senin 7 Agustus 2023, sebuah video viral di media sosial Telegram. Dalam rekaman tersebut, memperlihatkan detik-detik pasukan terjun payung Rusia hancurkan salah satu peralatan militer Ukraina di dekat Artyomovsk dengan amunisi termobarik. Setelah menemukan target, pasukan lintas udara tanpa buang-buang waktu langsung menghancurkan benteng musuh dengan tembakan akurat dari penyembur api Yetsmel. Seperti yang terlihat dalam rekaman, tampak tiga orang prajurit berkali-kali meluncurkan tembakannya. Alhasil, ledakan terjadi pada titik musuh. Beredarnya video ini menuai beragam respon dari warganet.